Nah sekarang giliran si Roy nih. Halo. Si Roy, kita follow nih biar naik nih. Tadi si Bonge udah naik belum follow tadi? Udah jadi 2.000. Hah? Apa? 20.000. 20.000. Makasih kak. Naikin nih followernya Roy biar sama puluhan ribu sampai 100. Banyak TV yang tak bisa membayar Nikita Mirzani, itu alasan Nikita Mirzani sudah jarang tampil di layar kaca. Menurut Nikita Mirzani, kini dirinya jadi pembisnis. Nikita Mirzani pun membantah kalau bayaran endorse Nikita Mirzani murah. Ngaku dengan bangga kalau honornya mahal bahkan mengalahkan Raffi Ahmad, Nikita Mirzani menyebutkan honor di TV-nya tak bisa ditawar. Membantah kalau dirinya diboikot oleh TV-TV, malah Nikita Mirzani yang boikot TV tersebut. Hingga banyak orang malas endorse Nikita Mirzani bukan karena Nikita Mirzani banyak masalah, namun menurutnya ini Nikita Mirzani karena dirinya punya bayaran mahal tak semua orang bisa. Membandingkan kekayaan dengan Raffi Ahmad, Nikita bahkan sempat menyebutkan pacarnya dulu lebih kaya dari Nikita. Netizen tak terima, menyebut Nikita Mirzani bohong, bahkan Nikita pun mendapatkan banyak cibiran. Oke guys, jangan lupa ya nonton FYP For Your Pagi. Hari ini ada siapa sih, Irfan Hakim? Wanda Hamida dan juga Malina. Selamat ulang tahun untuk Rans ya, yang ke-6. Terima kasih atas selalu support kita, Rans. Dan salam untuk semuanya. Selamat ulang tahun Rans ya, yang ke-6. Nikita Mirzani yang memilih-milih kini kesal dengan beberapa TV swasta tapi tetap masih memberitakan Nikita Mirzani padahal Nikita sendiri sudah memboikot TV tersebut. Sempat trending topik di sosial media sorotan tentang boikot Nikita Mirzani, namun Nikita Mirzani menyebutkan dirinya masih tetap laku. Buktinya masih banyak orang yang mencari Nikita Mirzani dan ingin tahu tentang kehidupan seorang Nikita Mirzani. Kenal dengan Nikita Mirzani, bahkan mengaku dekat dengan Nikita Mirzani, Raffi Ahmad pun tak peduli dengan ocehan Nikita Mirzani. Menyerahkan apapun keinginan Nikita Mirzani, Raffi menyebutkan Nikita memang kaya, Raffi pun mengakui itu. Bahkan saat menyebutkan honornya lebih dari Raffi Ahmad, Raffi pun menyebutkan mungkin saja secara Nikita Mirzani adalah artis sensasional. Kerap bermasalah dirinya diboikot TV, namun Nikita Mirzani membantahnya. Nikita Mirzani malah menyebutkan TV-TV tersebut yang diboikot oleh Nikita Mirzani. Halo guys, aku lagi sama Bonge. Ada IG barunya tuh, Bonge udah ini hilang kemarin IG-nya, ini IG yang baru. Ya, Bonge Sudirman, kita bikin followernya jadi 100.000 sampai 1.000.000 biar bisa berkarya lagi. Bonge is the best, follow dia. Mantap. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.